Halo guys, selamat datang kembali di channel Wito Salau. Oke, pada kali ini kita akan membahas salah satu cara merawat motor, yaitu penggantian oli. Oli merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam dunia motor. Jadi oli itu ibaratkan darah. Apabila darahnya berkurang atau kotor, itu akan merusak seluruh bagian tubuh kalau itu diibaratkan pada manusia. Dan begitu juga dengan motor, kalau olinya kotor apalagi kurang, itu bisa merusak komponen-komponen yang ada di motor. Nah, dengan demikian pergantian oli harus dilakukan dengan cara periodik atau dilakukan penggantian secara teratur. Minimal penggantian oli itu digunakan setiap 2000 sampai 2500 km perjalanan. Nah, di setiap AHAS yang ada di kota-kota Anda itu memberikan salah satu layanan, yaitu mengganti oli tanpa harus mengantri. Jadi apabila Anda ingin mengganti oli di salah satu AHAS, Anda tinggal mengatakan kepada petugasnya kalau saya hanya mengganti oli saja, sehingga nanti dimasukkan atau disertakan kepada kategori fast track tanpa antrian, sehingga ketika Anda mendaftar langsung dikerjakan. Dan saya lagi berada di salah satu AHAS yang ada di kota Depok, yaitu Honda Motor Care yang ada di Jalan Sawangan. Kalau nggak salah ini masih Kecamatan Pancoran Mas. AHAS ini juga menyediakan fasilitas-fasilitas lain, seperti salah satunya adalah playground atau tempat bermain anak, dan juga mencuci gratis bagi yang Anda habis servis, nanti akan dicuci secara gratis motor Anda. Tempatnya sangat luas sekali sehingga sangat nyaman untuk menunggu motor yang sedang di servis. Oke guys, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.